Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 15.50. Ini sampai di desa Banyuresmi, istirahat di salah satu rumah warga ya. Jadi ini tempat istirahatnya juga Kerubus Damri. Ini kalau malam di sini nginep di mana, Mang? Di mobil. Di mobil? Iya. Oh. Ya kantor desa itu? Kantor desa tutup. Oh, tutup. Iya. Kalau yang di Pabangbon kan di kantor desanya ya. Sama yang di mana tuh? Cisanggal ya? Cisanggal ya. Jadi ada jam pagi juga dari sini Banyuresmi. Jam berapa, Amang? Jam 6. Jam 6 ya? Jam 6 pagi. Oh. Baru banget matahari baru mau keluar gitu. Masih gelap apa udah terang, Amang? Sudah terang di sini. Udah terang ya. Berangkat pagi dari Luleyang jam 9. Jadi ada jeda 1,5 jam Mang ya. Iya. Nah, itu langsung jalan raya ya. Nah. Ya ini selesai istirahat. Mau nadan kembali menuju ke Luleyang dari desa Banyuresmi. Jalanan sore jam 4. Nah, pakai sepatu Kang Lutfi ya. Ramai. Ada apa lagi? Pelanggannya tuh dulu. Bus beak mas. Di jalan yang lain. Pelanggan setia itu. Ya ini dia. Bus Damri dari Banyuresmi menuju ke Luleyang. Makasih ya Bu ya. Pak. Makasih. Ya. Halo guys. Nih berangkat dari kantor desa. Depan Mang. Ya, perjalanan sore hari dari Desa Banyuresmi, puncak kebun teh menuju ke Luleyang. Bareng lagi. Sama si Tata ya. Ya. Ini kayaknya kayak mau turun kabut nih ya. Berangkat lagi ya. Jam 4 kurang semenit. Gak ada yang ketinggalan tadi? Ada, tapak. Tapak. Ini jadi gate lagi gak, Teh? Jadi gate? Cara capek, Ibu. Capek ya? Ini semua udah kayak gak ngesmeh, iya. Kan banyak lapar. Ya, ini kita jalan sama gate ya. Pemandu. Jadi gak ada HP pun, ya. Jalannya seperti ini sempit ya, jadi kalau papasan sama mobil harus ada yang mengalah. Sama motor di depan. Sama motor aja juga kadang mengalah motornya. Sama Fortuner lah, sama camat lah. Ya, camatnya, camatnya bukannya pulang ngopi dulu Teh tuh. Ya, berani dia kan. Iya. Kepala rusak ya. Gudak, gudak, gudak. Gudak, gudak. Iya. Gunakan mesin Dino. Kurang guys teh ya teh Damri masuk sini udah berapa tahun Mang? 5 tahun.
sama Ciki Dang duluan mana? Sama. Sama. Oh, berarti 2016-an ya? Udah. Oh, dadah. 6 ya? 2017. Ciki Dang 2016 ya? Belum. Ciki Dang sih. Yang pakai elap kan? Iya, kan udah di sini lah kan, ya. Di tengah. Konjepes di sini. Ya. Jadi jalannya aspal rusak ya. Kampung Demplot. Kecamatan Cigudeg. Paling agak dan. Hawanya dingin ya. Bu, cuma di sana. Sana. Besok renang. Tapi kamu pos pertama jangan lupa Ustaz. Yang Mas. Kok namanya mari kita cek dulu. Kebun teh. Iya, kebun teh. Di belakang dulu ya, di belakang dulu sekolah anda ya. Kau nggak tahu? Kau. Ustaz Hasan. Kebun teh ya. Ini yang kerumben. Bukan. Tepat. Jalan mana? Jalan apa jalannya, Pak? Jalan makan. Wah, ini Mas Rengka buat sini. Pagi-pagi main jalan ya. Bagus. Di sini. Jauh ya, karena jalan tadi enggak apa-apa. Suasana enak. Tapi kalau kabut mah nggak kelihatan ya. Kelihatan. Kalau kabut. Oh, ada tempat apa? Oh, wisata ya. Ya. Wonderful view pegunungan di desa Banyu Resmi. Motor trail cocok nih. Nah, banyak gede ya kan? Tambal ban jauh ya. Iya, tambal bannya jauh ya. Harus bawa ini sendiri berarti. Bawa tambalannya. Iya sih. Jangan bocor. Suasana sore di kampung Banyurus ini di Rangsat. Ini kalau sudah maghrib gelap, minim penerangan jalan. Ini ada tanah dijual ya. Ya, kepala sana. Kepala sana sudah mengalah ya. Wow, keren. Sos kayak Rosi kan. Jalan dari desa Banyu Resmi menuju ke Luwuliang ini turunan terus
karena ini posisinya dari puncak menuju ke bawah. Puncak. Puncak Kataun. Sambil nyari apa biasanya nanti ya, gua golok karet ya apa dan nebas-nebasin pokok kebun kan. Iya. Baju PSM. PSM apa? Hah? Apa? Baju PT ya? PSM? Iya tadi. Masa iya PSM? Karena tadi namanya PSM. Emang udah apa? Yo. Oh, kita blokongnya kita senyum-senyum. SD Negeri 1 Cikawung. Sekarang masuk Kampung Cikawung RT 2 RW 3 Kecamatan Cigudeg. Desa Banyuresmi ya. Nah, ini masuk jalan corat. Yang akhir tahun lalu masih proses pengecoran, sekarang sudah bagus. Bagus ya, anak. Kalau mau bagus di sini, olahraga benar-benar sepeda. Naik turun kan. Kalau di Jakarta mah harus goes jauh dulu kita baru capek. Beda kan? Goes tanjakan sama trek lurus jauh. Tetap capekannya jarak dekat ya, tapi tanjak. Hilir banget ya, awalnya dingin. Ini latarku, wow, gang kan guys. Sekolah lagi nih. Sekolah yang tadi itu. Yang mana? Apa namanya? Tahu. Ada SMP, ada SMA, komplit. Motor matic. Iya. Di jalan dulu ini ngeri sih kalau ngebut. Ngeri. Soalnya kan dari giginya. Sering apa, takut ngelos. Kebanyakan kan nah, matic ya? Buat turunannya gagal ya? Grimis ya? Iya, grimis ya. Ya, kirinya jurang guys. Kiri jurang. Wow. Kiri banget ya? Iya. Aktivitas sore, ramai warga yang keluar masuk ya.
dari berkebun ataupun yang menuju ke bawah. Cuaca menjadi turun hujan rintik di mesin. Wah, yang lagi tajam. Di spot nih. Ketutupan bukit ya kan? Iya. Ya, hujan. Nah, yang ekstrim yang di bawahnya itu. Hah? Tadi yang jurang, bener-bener jurang ya. Iya. Yang sebelum Cerangsat loh. Abis dari sini sudah. Masih memasuki area perkebunan teh. Oh, ini yang kerumpin ya. Kira-kira berapa jam, Mang? Sini rumpin berapa jam? Kurang lebih 2. Masih jauh ya? Jauh. Itu motor ya? Wow, motor. Motor 2 jam. Jalannya masih ini. Katanya masih rusak. Mau dicoba? Kapan-kapan? Boleh. Udah meribu ke sana, Bang. Iya. Sadu ini turun hujan dan menegangkan juga. Kapan sampai Cigudeg bawah? Hah? Sampai bawah teh? Berbuka anak. Ya turun ya. Dadah dulu atau dadah? Dadah dulu teh. Dadah. Ikut. Ya, tadi. Ya. Yo, YouTuber ngaran-ngaran. Iya. Hujan ya.